Okay guys, sekarang saya berada di jambatan Tunku Syed Putra ada di belakang saya sana. Tengok dia punya kawasan ni, memang dia punya kampung memang cantik, strategik. Dia punya jambatan pun memang cantik. Jadi di sini di Perlis dia salah satu tempat pelancongan, tarikan pelancongan. Okay, ini kawasan dia. Warna-warni guys. Okay, sekarang saya mau naik itu jambatan. Lepas naik itu jambatan, kita akan round di kampung nih. Okay, jom kita naik jambatan sampai ke kampung seberang. Ini kampung dia memang sempoi, macam ada pun duri. Ini jambatan Tunku Syed Putra Kuala Perlis. Okay, macam inilah jamnya suasana di sini. Warna-warni, setiap dinding warna-warni. Di sini juga ada lambang perahu nelayan. Dia punya arca. Kampung Ujung Tanjung. Ini dia. Okey, ini dia kawasan kampung Brang. Cantik, berwarna-warni dan bersih. Kemas teratur kampung ini terbaik. Ini selamat datang Kampung Ujung Tanjung. Ini kampung cantik kan? Memang cantik, terbaik, warna-warni. Susah mau jumpa ini perkampungan macam ini lah. Ya, ini sudah beratus tahun. Ini kebun-kebun laksa, ada limau, ada cabai, serai. Kampung ini memang luas lah, tapi pada luas dia besar lah, besar kampung ini. Tapi jalan dia cuma sehalak, tapi cantik lah. Sini pun ada homestay juga. Meriah lah di kampung di sini. Meriah macam satu kolam lah semua di kampung. Happy.
traditional Perlis. Ini dia punya ni, ada sejarah-sejarah dia. Setiap sudut kampung ni ada sejarah-sejarah dia. Di sini 410 langkah ke jambatan Tunku Syed Putra. Setiap rumah ada jual-jual makanan, minuman. Memang susah mencari rumah macam ni. Hanya ada di Melaka, Perlis. Saya ingat saya Melaka pun sudah hampir pupus lah. Tinggal sini lagi kawasannya ya. Inilah. Di sini semua penduduk dia sporting. Jadi mau masuk di sini pun tidak ada yang takut-takut, ragu-ragu. Sebab di sini orang pun mengalu-alukan para pengunjung-pengunjung. Wah, cantik tu. Jauh juga orang kan jalan siap. Memang padat lah di sini. Tempatan padat dia, tapi memang cantik. Memang di sini kampung dia satu hati lah. Macam warna-warni pelangi. Sehati sejiwa. Oh, di sini kampung tengah pula. Tadi kampung Tanjung. Sekarang kita di kampung tengah. Ni dah. Teman-teman pun ya. Ada lagi. Ya, makan pun meja. Sudah bakar lagi. Lagi kan lagi macam apa makan? Dua makan.